Oke, jadi ini memproduksinya kurang piknik sambil mbak. Jadi perhitungan mbak, oh iya menghasilkan lebih produksi lebih. Ini sama dengan berapa tadi? 0-nya 9. Kalau Y 8 di sini bisa dilihat bahwa Y mempunyai margin kontribusi yang lebih tinggi. Terus ini yang ditanya baurannya, berarti sebaiknya berapa X dan Y. Oh iya. Jadi maksudnya di sini bauran produk itu berapakah X dan berapakah Y agar menghasilkan laba yang maksimum. Nah, ini disebutkan bahwa X dan Y sebaiknya adalah sebesar 2 juta Balik. 250 hari. Akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 250.000, sedangkan Y sama dengan 100.000. Yang ditanya berapakah jumlah X dan jumlah Y agar menghasilkan margin kontribusi yang terbesar, terbanyak, semacam itu. Dengan ketentuan bahwa kedua X dan Y ini maksimal 40. Dikerjakan dalam 40.000 jam. Kalau mau memproduksi banyak tapi membutuhkan 50.000 jam, ya enggak bisa. Maksimal itu segini. Jadi kalau X satu memproduksi 1 X itu membutuhkan 2 jam, memproduksi 1 Y itu setengah jam. Maka jadi seperti ini. 2 X ditambah 0,5 Y sama dengan 40.000. Kalau mau menghitung X sama, coba ininya dinolkan, Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? 20.000. Kalau mau menghitung Y, X-nya di 0. X-nya kan dapat kan? Jadi 20.000. Oh iya, misalnya dimasukkan. Astagfirullah. Ini tadi kan X-nya misalnya 0. X-nya 20. Y-nya pun yang dari 0 kan. Heeh. Misalnya 40.000. Berarti Y-nya berapa? 60.
80 apa 81? Setengahnya 40 loh, berarti satunya 80 ribu. Kenapa? Sama 20 ribu. Sama 20 ribu kan? Setengahnya 40. Kan dipindah. Setengah 40. Setengahnya 40. Hah? Berarti Y-nya? Yo, Epo ngitungnya. Yo. Ya, kan gini, misalnya X sama dengan 0 maka Y sama dengan 40 ribu. Y kali 2 dikali karena setengah Y 40 ribu, berarti Y sama dengan Y sama dengan 80 ribu. 0,5 nya kan pindah sana. Jadi dikali gini weh, Y sama dengan 40 ribu. Maka Y sama dengan 40 ribu dibagi 0,5 sama dengan 80 ribu. 80 ribu apa 20 ribu? 80 ribu. Terlalu. Apa terlalu? 40 ribu dibagi 0,5. 80 ribu. Bu, setengah Y 40 ribu, maka Y 80 ribu. Orang setengahnya 40 ribu. 1/2 Y sama dengan 40 ribu. Y sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80 ribu. Gitu loh teman-teman. Kok ini ngitungnya kok mumpet aja. Cara cepat Bu. Jadi kalau y nya 0, kalau 2y 40 ribu, baru 2y, kalau 2y 40 ribu, baru 40 bagi 2 20. Soalnya dibaginya itu setengah, setengah itu kan 1/2, kan 2 kalinya. Oke, kalau mana tadi? Kalau x nya y nya 0, x nya sama dengan 20 ribu. Kalau y nya 0, X-nya sama X-nya 0, Y-nya sama dengan 80 ribu. Nah, kalau dimasukkan nanti jadinya seperti ini. Ini tadi yang di sini tadi. Oke. Jadi yang optimal adalah itu. Y 80 ribu unit. Seperti itu. Oke. Sudah selesai untuk modul 5. Ada yang ditanyakan? Atau jam berapa sekarang? Masih setengah 12 kurang. Oh, masih setengah 12 kurang. Apa mau bahas tugasnya? Tutor. Teman-teman ini. Apa yang susah? Tutor manajemen dulu ya. Iya dong. Karena kan kita mau di manajemen. Aku enggak tahu bawa. Itu udah ada itu. Saya sudah print. Sudah, Mbak. Sudah ada. Sudah, saya sudah print. Yang bisa? Oh, beda-beda ya? Ada yang kelasnya dibagi lagi. Kebanyakan kayu jati. Kok sedih gitu? Sebentar. Saya tampilkan nah ini ya. Oke. Bu, kebetulan. Monggo. Tuh, kok enggak bisa.